Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2220562 Muhammad Akhil Fikri Bizamri. Di dalam video ini saya akan menerangkan apakah itu mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan atau akal manusia yang hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para nabi dan rasulnya. Mukjizat diberikan untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka serta keabsahan risalah yang mereka sampaikan. Mukjizat ini terbagi kepada dua, iaitu maknawi dan hissi. Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang akan diketahui keluar biasaannya dengan menggunakan kekuatan akal, fikiran. Contohnya, Al-Quran hanya boleh dirasai kehebatannya setelah dipelajari dan dikaji secara mendalam. Mukjizat hissi pula ialah mukjizat yang dapat dilihat dan dirasa dengan panca indera. Contohnya, mukjizat Nabi Muhammad seperti memperbanyakkan makanan yang sedikit dan lain-lain. Ciri-ciri mukjizat ada empat. Di antaranya ialah, yang pertama, tidak boleh ditiru atau disamai oleh sesiapa pun, termasuk musuh atau penentang Nabi dan Rasul. Yang kedua, sesuai dengan zaman dan keadaan Nabi dan Rasul yang bersangkutan dengan menentang bidang yang dikuasai oleh orang-orang kafir pada masa itu. Yang ketiga pula ialah bersifat nyata dan jelas, tidak samar atau khayal, sehingga boleh disaksikan dan dirasakan oleh orang banyak. Dan keempat, tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan menguatkan dan menjelaskan. Kepentingan mukjizat ialah, mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran para rasul sebagai utusan Allah dan untuk membuat orang-orang yang menentang dan mendustakan mereka. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak boleh ditiru atau dikalahkan oleh manusia. Jadi itulah sebesar sedikit berkenaan dengan apakah itu mukjizat. Terima kasih.